Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini teman-teman semua? Semoga pada hari ini selalu baik-baik saja dan semoga saja kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan semua aktivitas hari ini dengan lancar dan semoga saja kita diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah amin ya rabbal alamin. Baik teman ya, hari ini Rabu 17 November 2021, senang sekali saya bisa hadir dan menyapa teman-teman semua untuk menginformasikan harga sayuran dan cabai di pasar Induk Pare di Jawa Timur. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita, ataupun semuanya saja yang membutuhkan informasi tentang harga sayuran dan cabai di pasar Induk Pare di Jawa Timur. Dan tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dan terkini tentang informasi harga sayuran dan cabai. Oke teman ya, hari ini mendung tapi tidak hujan hari ini ya. Kemarin beberapa hari kemarin juga hujan sangat deras. Hari ini jam 4 sore atau setengah 4 sore masih lumayan cerah di Pasir Induk Pare walaupun tidak hujan ya. Cuma mendung aja hari ini. Oke teman ya, untuk hari ini langsung saja nanti kita informasikan harga-harga sayuran di Pasar Induk Pare. Jadi untuk hari ini untuk harga kacang panjang mulai naik teman ya. Kemarin baru saja turun, hari ini naik lagi untuk kacang panjang. Untuk cabai rawit merah atau RA hari ini juga sedikit naik lagi teman-teman. Semoga saja untuk harga cabai rawit juga semakin membaik dan naik lagi walaupun tidak terlalu banyak, tapi semoga saja bisa kembali normal dan stabil teman. Oke, langsung saja seperti biasa kita akan informasikan tentang harga bawang merah. Hari ini cukup murah sekali harga bawang merah, 11.000 sampai 12.000 rupiah sudah besar-besar sekali, sudah super. Jadi untuk bawang merah beberapa hari ini harganya terus turun teman-teman ya. Tidak tahu kenapa, kurang tahu ya. Jadi untuk harga bawang merah sangat murah sekali. Sedangkan untuk bawang putih masih cukup stabil di kisaran Rp20.000 untuk yang kupasan ini. Sedangkan kalau keroncongan lebih murah lagi, Rp17.000. Sedangkan untuk bawang putih ketingan harganya Rp25.000. Sedangkan untuk bawang putih yang kupasan yang besar-besar harganya Rp22.000 per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi setelah informasi bawang merah dan bawang putih. Jadi hari ini cukup lumayan ramai jam setengah 4 atau jam hampir jam 4 sore di pasar Induk Pare ini. Cukup lumayan ramai. Pastikan untuk harga kentang hari ini. Untuk harga kentang yang besar-besar ini, yang super besar ini harganya Rp10.500 per kilonya. Ada juga yang Rp9.000 yang tanggung, agak lumayan harganya. Ada juga yang harga Rp6.000 atau Rp8.000 juga ada, dan Rp4.000 per kilonya. Jadi untuk kentang harganya cukup stabil ya, di kisaran Rp4.000, Rp6.000, Rp9.000, dan Rp10.500 untuk yang besar-besar. Selanjutnya kita informasikan untuk harga tomat, harga terong dan buncis dan timun di Pasar Induk Pare ini. Oke, untuk hari ini untuk harga tomat eceran masih cukup lumayan teman ya. Yang super masih hari ini Rp3.000 ya, yang besar-besar super, yang bagus ya. Sedangkan untuk yang agak kecil ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.000 per kilonya. Cukup bervariasi harganya, tapi kalau keroncongan masih Rp1.000 dan Rp1.500 untuk yang lumayan. Tapi kalau eceran kita tinggal pilih teman ya, bisa pilih yang bagus-bagus harganya yang super Rp3.000. Sedangkan untuk gambas atau oyong hari ini juga masih lumayan di kisaran Rp4.000, kalau eceran Rp5.000 untuk gambas. Selain untuk buncis agak turun teman ya, berapa hari ini harganya Rp4.000, ada yang Rp5.000, jadi Rp4.000 sampai Rp5.000 masih cukup lumayan untuk harga buncis.
Selanjutnya untuk harga terong lalap atau terong gade ini harganya masih di kisaran 2.500 sampai 3.500 rupiah per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk informasi harga lainnya. Untuk harga terong hari ini yang biasa tidak terlalu bagus, harganya masih 3.000 rupiah untuk eceran. Kalau yang super 4.000 sampai 4.500 rupiah. Kalau keroncongan masih 3.000 sampai 3.200 rupiah untuk terong. Oke, masih cukup lumayan ya untuk harga terong. Harganya cenderung banyak sekali kebutuhan. Selanjutnya kita informasikan untuk harga timun hari ini eceran masih 2.000 rupiah. Tapi kalau keroncongan cuma 1.000 sampai 1.200 rupiah. Cenderung naik sedikit teman ya untuk timun. Sedangkan untuk timun baby ini harganya 2.000 sampai 2.500 rupiah, bahkan 3.000 rupiah per kilonya. Untuk blonceng atau labu air masih cukup lumayan di kisaran 3.000 sampai 3.500 rupiah yang super. Sedangkan untuk jeruk nipis harganya 9.000 rupiah per kilonya. Selanjutnya kita informasikan untuk harga jeruk lemon masih 10.000, juga sama ya, hampir sama dengan jeruk nipis, harganya 10.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan lagi, kita informasikan harga sayur-sayuran yang lain. Untuk cabai-cabian hari ini di pasar Induk Pare masih cukup lumayan, cenderung merangkak naik ya. Untuk cabai rawit merah, untuk cabai merah besar dan cabai merah keriting, untuk cabai hijau hari ini cukup lumayan, luar biasa sekali untuk harga cabai hijau besar. Memang beberapa hari ini untuk cabai hijau besar hampir sama dengan cabai merah besar, harganya di atas Rp20.000 rupiah per kilo. Oke, seperti ini teman ya, hari ini jam 4 sore di pasar Induk Pare masih cukup lumayan, masih cukup ramai. Untuk para pedagang dan para pembeli juga sangat ramai sekali hari ini jam 4 sore, walaupun agak basah ya. Hari ini juga tidak turun hujan, tapi ini mulai gerimis-gerimis hari ini. Oke, kita lanjutkan, kita informasikan untuk harga cabai rawit merah hari ini. Untuk jenis ori hari ini Rp14.000, untuk asmoro Rp13.000. Sedangkan untuk jenis lainnya ada yang Rp12.000 dan Rp10.000 per kilonya. Cukup bervariasi untuk harga cabai rawit merah, tergantung kualitasnya. Tapi memang hari ini memang agak naik ya. Semoga ini tren positif dan untuk harganya juga kembali merangkak naik, paling tidak di atas Rp20.000 ataupun Rp20.000 sudah lumayan. Oke, teman ya, kita lanjutkan untuk harga cabai merah besar. Untuk cabai merah besar hari ini yang seperti ini teman ya, ini harganya Rp23.000. Kalau yang super, yang besar-besar itu harganya masih Rp27.000. Ada yang Rp26.000 dan Rp27.000, cukup bervariasi. Walaupun ini kecil-kecil tapi lumayan ya, cukup bagus sekali. Tergantung jenisnya teman ya, ini lokalan dari sini saja. Sedangkan untuk cabai merah keriting hari ini Rp27.000, cukup lumayan ya untuk cabai merah keriting. Kalau cabai merah besar ini tergantung kualitasnya, dan kalau super juga masih Rp25.000 sampai Rp26.000, sampai Rp27.000. Cabai merah keriting hari ini Rp27.000. Sedangkan untuk cabai hijau besar harganya hari ini ya, lumayan teman ya, bagus sekali, Rp23.000 untuk cabai hijau besar. Cukup lumayan untuk cabai hijau besar. Selanjutnya kita informasikan untuk cabai lalap atau cabai hijau teman ya, masih Rp10.000 per kilonya. Jadi hari ini lumayan terang di pasar Induk Pare. Kita nanti akan informasikan untuk sayur-sayur yang lainnya seperti bayam, kangkung dan kenikir, sawi, dan sayur-sayuran yang lain, wortel, selada dan andewi. Oke, hari ini alhamdulillah lumayan cerah. Untuk harga jagung manis hari ini juga turun lagi teman ya untuk jagung manis. Kemarin sempat Rp16.000-Rp18.000, 1.800. Hari ini Rp1.400 untuk jagung manis.
jadi turun lagi ya. Kemarin sempat 2000, 2100, 2400, cenderung belum stabil dan naik turun sejak kemarin. Mungkin karena pasokan atau permintaan pasar tidak terlalu banyak ya. Sebenarnya kalau pasokannya walaupun banyak tapi permintaan tinggi juga akan naik teman ya. Oke, untuk tomat kalau keroncongan seperti ini Rp1.000 teman ya per kilonya. Sedangkan untuk harga kenikir hari ini juga Rp1.000 sampai Rp1.500. Untuk sawi juga Rp1.500. Untuk harga bayam masih Rp2.000 sampai Rp2.500. Untuk bungkul ini Rp6.000 untuk bungkul. Sedangkan untuk harga kangkung masih Rp1.000 sampai Rp1.500. Untuk singkong atau bijalar ini harganya Rp3.800 sampai Rp4.000 per kilonya. Ada yang Rp3.500. Untuk petai yang kupasan Rp45.000. Sedangkan untuk petai yang super ini teman ya, harganya Rp120 sampai Rp130 per kilonya. Oke, selain itu untuk harga kacang panjang hari ini juga naik teman ya. Jadi untuk kemarin buncis sempat naik, kacang panjang turun, akhirnya buncis juga ikut turun. Akan tapi untuk hari ini juga naik lagi teman ya. Oke, untuk brambang sayur yang putih itu harganya hari ini Rp5.000 per kilo. Untuk yang merah sekitar hampir sama ya harganya. Sedangkan untuk kemangi harganya Rp7.000 per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk harga jagung manis ya. Hari ini Rp1.400 per kilo untuk jagung manis. Oke, teman ya, masih cukup lumayan dan untuk harga-harga. Tapi untuk sayuran hijau memang kalau musim penghujan ini agak menurun ya. Biasanya permintaan dari pasar tidak terlalu banyak. Mulai kangkung, sawi, bayam, dan lain-lain. Jadi seperti ini teman. Untuk kacang panjang hari ini masih Rp4.500 yang super ya. Tapi kalau yang biasa masih Rp3.500 sampai Rp4.000 per kilo. Oke teman ya, kita lanjutkan lagi untuk informasi harga-harga yang lainnya. Masih banyak sekali ya komoditi lain. Untuk ikan asin juga ada teman ya. Ini Rp38.000. Kalau yang kecil harganya Rp24.000. Banyak sekali. Untuk cumi kering juga ada, harganya Rp60.000. Sedangkan untuk balur, untuk yang bromo harganya Rp24.000. Untuk yang jenis lainnya ada juga yang harga Rp26 atau Rp28. Untuk yang tawar tidak terlalu asin itu harganya untuk klodok teman ya, klodok ikan asin itu harganya Rp28.000. Untuk teri ini ada yang Rp80, ada yang Rp65.000 per kilonya. Juga sangat bermacam-macam untuk ikan asin. Selanjutnya kita informasikan untuk harga sayur-sayuran sop-sopan teman ya. Untuk wortel, beris ledri, hari ini untuk wortel masih Rp6.500 per kilo. Sedangkan untuk wortel yang ST atau yang sutiran itu harganya masih Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya. Untuk wortel manis yang beras taki, kalau kartonan itu harganya lebih mahal teman ya, Rp120.000 untuk per 10 kilonya. Kan tapi untuk yang plastikan harganya cuma Rp90.000 per kilo. Tapi tiap lapak juga berbeda ya harganya. Untuk seledri hari ini Rp8.000, untuk pre Rp7.000, ada yang Rp6.000 per kilonya untuk pre. Untuk kubis acaran Rp3.000, untuk keroncongan Rp1.800, ada yang Rp1.500 dan Rp2.500 per kilo untuk kubis. Jadi kalau kita belinya keroncongan lebih murah lagi teman ya, antara Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilo. Oke, untuk harga manis atau harga gundes atau labu, apa namanya ini, labu siam. Jadi untuk manisa harganya Rp2.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga bawang bombay per kilo masih Rp16.000 sampai Rp17.000. Tapi kalau kita belinya keroncongan cuma Rp14.000 per kilonya.
Selanjutnya untuk harga sawi putih masih Rp2.500 sampai Rp3.000 untuk eceran. Untuk andewi Rp14.000 per kilonya. Jadi masih cukup lumayan karena memang kalau musim penghujan ini ekstra teman ya untuk andewi, tidak tahan untuk terlalu lama disimpan. Sedangkan untuk pakcoy atau sawi daging atau sawi gajah hari ini Rp5.000 per kilo, tapi tidak terlalu bagus. Kalau yang bagus masih Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk harga lainnya. Jadi kalau sawi gajah ini, sawi putih ini teman, masih cukup lumayan Rp2.500 sampai Rp3.000. Dan untuk harga rempah-rempah atau pon-pon ini teman, mulai harga kencur masih Rp19.000. Untuk harga jahe merah Rp18.000. Sedangkan untuk harga jahe kacang Rp12.000. Untuk harga lengkuas yang merah harganya Rp5.000. Untuk harga kunci ini Rp6.000 per kilonya. Untuk kunir atau kunyit masih Rp6.000 yang besar ya, yang kecil Rp3.500 per kilo. Jadi juga sangat bermacam-macam dan bervariasi ya, kalau yang kecil-kecil lebih murah lagi harganya. Oke teman ya, untuk informasi tentang harga sayuran dan cabai hari ini di Pasar Induk Pare, saya akhiri sekian dulu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah subscribe, yang telah mendukung channel saya ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk para pedagang, para petani. Dan silahkan tanya-tanya di kolom komentar, apa yang belum saya sampaikan akan saya jawab sebisanya teman-teman ya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.